Kini sudah menjadi istri dari Kristiana Baharudin. Siti Badriah begitu getol menjalani perawatan kecantikan. Padahal menurutnya sebelum berpacaran dengan Kristiana, Siti Badriah begitu masa bodoh dengan penampilan dan tak pernah menjalani perawatan. Berikut informasi selengkapnya. Siti Badriah menceritakan perjalanan perawatan wajahnya yang baru dimulai sejak menyandang status pacar Kristiana Baharudin pada tahun 2018 lalu. Sebelum mengenal Kristiana yang kini telah menjadi suaminya, Siti Badriah kerap bersikap masa bodoh dengan tampilan dan kesehatan kulit wajah. Hal tersebut disampaikan Kristiana saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Februari 2023. Saking cueknya Siti Badriah sampai tak mempedulikan wajahnya yang memiliki noda hitam atau flek. Siti Badriah lebih memilih tampil apa adanya. Namun berbeda sekali dengan saat ini, Siti Badriah atau Sibad malah keranjingan dengan perawatan wajah. Ya, Sibad yang sebelumnya tidak peduli dengan flek di wajah saat ini merasa tidak percaya diri jika ada jerawat yang timbul di wajahnya. Ketika bekas jerawatnya belum memudar, maka Siti Badriah akan menutupinya dengan menggunakan make up. Kini ia pun berusaha untuk bisa tampil semaksimal mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.